Semuanya, aku Silvi. Selamat datang di my YouTube channel Silvi Kurnia Ambarwati. Kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi. Sesuai dengan judul dan thumbnailnya, aku Shopee haul tote bag, tas murah banget. Aku beli di Shopee. Kayak gimana ya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube-ku ya guys, agar aku semangat bikin video-video lainnya lagi. Oke, langsung aja kita unboxing paketannya. Ini tasnya itu sangat murah-murah banget guys, sekitaran di bawah 10.000. Aku beli 3 tas, 1, 2, dan 3. Kita buka satu-satu ya guys. Yang pertama aku buka tas ini dulu. Ini warnanya ini kayak gini, kayak coklat-coklat, krim-krim gitu. Gimana ya, ini bahannya itu denim. Wow, lumayan bagus. Ini harganya 8.000-an. Kayaknya nggak sampai 10.000-an guys, aku lupa. Nanti untuk harganya aku taruh di deskripsi di bawah ya guys. Kayak gini. Ini tasnya kayak gini. Ini panjangnya 38,5 cm. Terus lebarnya 30 cm. Bagus kan guys? Lumayan. Bahannya tebel. Ya ini bahan denim tebel kok guys. Terus kayak gini dalamnya. Ini cuma menggunakan perekat aja. Kayak gini. Ini cuma menggunakan perekat aja. Enggak ada apa itu kayak resleting ya. Enggak pakai itu. Terus ini teksturnya anyaman. Gambar-gambar ini kayak di gambar-gambar ini. Motif-motif di gambar ini itu di print kayak gini. Ini untuk tas yang pertama. Lanjut aja tas yang kedua. Oke. Tas yang kedua aku beli, ini dia. Kita buka. Tas yang kedua ini sama, bahannya itu juga denim. Bahannya itu juga denim aja, tapi bedanya ini agak kayak gini. Enggak panjangnya ini 35 cm. Lebarnya 40 cm. Ini belakangnya. Ini depannya, tulisannya holiday. Oke, terus dalamnya kayak gini. Ini dia. Ini juga sama, menggunakan perekat saja. Untuk oke sih. Gimana guys? Bagus kan? Ini bisa digunakan untuk kalau kita mau keluar-keluar, untuk santai-santai gitu, keluar-keluar santai gitu. Untuk talinya gini juga pas. Ini untuk tas yang pertama. Aja tas yang ketiga. Tas yang ketiga itu sama kayak ini, cuma bedanya beda motif aja. Ini kan motifnya kan tulisan holiday gitu aja. Kalau ini motifnya itu gambar-gambar gitu, gambar-gambar simple. Itu
Ini dia gambarnya, daun-daun hijau sama juga kayak gini. Oke. Dalamnya juga langsung kayak gini. Ini di depannya. Ini di maaf, ini di belakangnya. Ini di depannya. Bagus banget ya, guys. Ini lumayan banget murah. Sekitaran 8 ribuan, 10 ribuan, aku lupa, nanti untuk link dan harganya ada di deskripsi di bawah ya, guys. Diklik link aja. Gimana ya, untuk harga ini worth it banget, dan aku suka banget. Bahannya tebel kok, guys, dan ini kan bahan denir dan tebel kok. Tapi ini aku lebih suka yang ini sih sebenarnya. Ini aku lebih suka yang ini, kan panjang gitu. Oke, guys, sekian videoku Shopee haul kali ini. Kalau kalian suka videoku, jangan lupa untuk like dan juga komen dan juga subscribe ya, guys, agar aku semangat bikin video-video lainnya lagi. Oke, guys, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.